Nama saya Fitria Nur Adiza. Saya Elis Nurfadila. Saya Anis Setiani. Dan saya Nadifa Yani Kurnia. Kenapa sih namanya Nur Smart Gen? Karena kami ingin membuat para generasi penerus bangsa, khususnya bagi para remaja, menjadi generasi yang cerdas. Karena visi dari aplikasi kami adalah untuk sebagai layanan aplikasi konseling bagi para remaja untuk mulai peduli dan mencintai diri sendiri. Menurut data dari berbagai berita tentang permasalahan remaja di Indonesia, banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan mental, khususnya kesehatan mental remaja, yang membuat mereka hilang arah dan kebingungan. Bahkan sampai mereka melakukan hal yang luar dugaan seperti bunuh diri atau melakukan self-harm. Hal tersebut biasanya karena adanya permasalahan di lingkungan keluarga atau pertemanan atau bahkan di lingkungan sekolah yang lalu membuat mereka menjadi depresi. Bahas aplikasi yang keren banget buat remaja. Oh, Smart Gen, aku juga pakai ini, Dip. Emang ada fitur apa aja sih di dalamnya? Banyak banget, Dip, fitur-fitur di dalamnya. Kayak kamu bisa mulai sesi curhat, terus kamu bisa konseling sama psikolog, kamu bisa ngeliat artikel-artikel yang tentang kesehatan mental, dan juga kamu bisa bikin agenda kamu sendiri. Wah, apa sih emang keunikannya dari aplikasi ini? Di sini ada fitur kalender. Di kalender ini nanti kegiatan-kegiatan yang kamu udah masukin di sini, kamu bisa masukin juga di acara di dalam Google Kalender. Nah, di dalam Google Kalender ini sifatnya sama kayak kalender di HP, jadi kamu gak akan lupa buat ngelakuin hal-hal positif yang bakal kamu lakuin. Ada beberapa fitur lainnya, jadi kayak mulai sesi curhat, kamu bisa mulai curhat kalau misalkan kamu memang butuh teman curhat. Di sini kamu bisa masukin paparan kamu, cara belajar kamu kayak gimana, terus kamu bisa next. Ya, kamu bisa masuk lagi ke diary journal atau enggak kamu masuk ke konseling. Nah, nanti di konseling ini kamu bakal dikasih tahu ada beberapa pilihan psikolog yang memang expert dalam bidangnya masing-masing gitu. Kalau misalkan kamu dalam masalah pendidikan, kamu bisa pilih yang spesialis pendidikan. Terus kalau misalkan keluarga, kamu juga bisa pilih keluarga gitu. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Smart Gen. Kalau kamu udah punya akun, kamu bisa langsung login, terus masukin email sama password kamu. Karena kamu belum punya akun, kamu harus sign up dulu. Caranya gampang kok, tinggal masukin aja email kamu sama password yang harus kamu ingat. Kalau udah sign up, kamu bakal langsung masuk ke halaman registrasi. Oh iya, Smart Gen juga punya karakter yang namanya Suzy yang bakal jadi sahabat maya kamu di aplikasi ini loh. Kalau kamu udah registrasi, selanjutnya kamu bakal masuk ke halaman utama dari aplikasi Smart Gen ini. Waktu kamu masuk ke halaman utama, kamu bakal ditanyain, gimana sih perasaan kamu hari ini? Terus kamu tinggal klik aja deh emoji yang melambangkan perasaan kamu hari ini. Nanti bakal ada sesuatu yang keluar loh yang bakal naikin mood kamu tentunya. Terus juga Smart Gen menyediakan banyak banget macam-macam artikel yang menarik tentunya yang bisa kamu jadiin sebagai referensi buat mecahin masalah-masalah kamu. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Sesi curhat. Di sini kamu bisa bebas ceritain masalah-masalah kamu. Tentunya setiap masalah pasti ada solusinya dong. Smart Gen menyediakan beberapa solusi khusus buat kamu nih. Kalau misalnya kamu punya jadwal kegiatan yang berantakan, kamu bisa banget nih ngeagendain jadwal-jadwal kamu di sini. Tapi kalau misalnya masalah kamu cukup berat, kamu bisa langsung aja klik button konseling. Di sini kami nyediain psikolog-psikolog terbaik yang expert pada bidang masalah yang kamu sedang alami. Kalau kamu udah milih, kamu bisa langsung bayar. Tenang, harganya terjangkau kok. Kalau kamu udah beres pembayaran, kamu bisa langsung aja klik button start. Nanti kita bakal ngasih kode buat kamu copy untuk masuk ke room chat. Terus kamu tinggal masukin nama sama salin deh kode yang tadi. Terus masuk. Sekarang kamu bisa langsung mulai aja chat sama psikolog buat ngasih masalah kamu. Keren kan? Temukan solusi kamu di